Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Brebes, Wonosobo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita mulai pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam, bahwa akhlak di dalam agama kita cakupannya sangatlah luas, tidak seperti akhlak di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Di dalam agama kita akhlak sangat sempurna. Di antara bentuk kesempurnaannya adalah cakupannya yang sangat luas. Dan kemarin kita sudah memulai pembahasan bahwa akhlak itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada makhluknya. Akhlak kepada makhluk. Kemudian kita telah sampaikan contoh akhlak kepada Allah. Setelah itu kita melanjutkan akhlak kepada makhluk, bahwa akhlak kepada makhluk itu masih terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah akhlak kepada makhluk yang lainnya. Setelah kita bagi seperti ini, kemudian kita lanjutkan kembali bahwa akhlak kepada makhluk yang lain ini ada yang sifatnya kepada selain manusia, ada yang sifatnya kepada selain manusia. Dan kemarin kita bahas ada akhlak kepada malaikat, kemudian akhlak kepada jin, dan kita berhenti di dalam akhlak kepada siapa? Kepada binatang. Dan kemarin setelah pengajian ada yang bertanya kepada kami, ketika kita menjelaskan tentang akhlak kepada binatang, kan kita sampaikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada seorang yang membakar sarang semut. Ya, jadi Nabi SAW marah kepada orang yang membakar sarang semut. Ada yang bertanya kepada Ustadz, bagaimana dengan binatang yang mengganggu? Bagaimana dengan binatang yang mengganggu? Apakah boleh untuk dibunuh? Contohnya apa? Tikus. Contohnya tikus. Apakah kita tidak boleh membunuh binatang? Pertama, saya perlu sampaikan bahwa kajian kita
kemarin dan sekarang dan dua atau tiga pertemuan ke depan, itu judulnya adalah klasifikasi akhlak. Jadi kita sekarang sedang menjelaskan tentang sampel-sampel akhlak di dalam Islam. Sampel akhlak kepada Allah, akhlak kepada binatang, akhlak kepada malaikat. Sampel. Jadi bukan sedang kupas tuntas, bukan. Makanya kita cuma ngasih satu hadis, dua hadis gitu. Karena kalau kupas tuntas ya nanti saatnya, bukan sekarang. Ini kita baru mukaddimah. Tapi enggak apa-apa ketika ada yang bertanya seperti itu, saya katakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW membolehkan untuk membunuh binatang-binatang yang mengganggu. Ya, binatang-binatang jahat yang membahayakan. Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiqu. Ada lima binatang jahat. Yuqtalna fil hilli wal haram. Diperbolehkan untuk dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Purwokerto tanah apa? Halal apa haram? Halal. Ya. Yang haram itu adalah sebagian dari kota Mekah dan sebagian dari kota Madinah. Itu tanah haram. Kalau misalnya di tanah haram saja boleh dibunuh, apalagi di tanah halal. Apalagi di tanah halal. Di tanah haram itu hukumnya lebih ketat daripada di tanah halal. Berburu enggak boleh di sana. Memotong pohon dahan enggak boleh. Ya, pohon asli itu enggak boleh dipotong di tanah haram. Kasihan ya. Bagian apa itu yang tukang motong-motong pohon itu? Pertamanan atau ya, enggak tahu itu yang di Pemda bagian motong-motong. Kalau di sana, kalau pohon asli ya bukan ditanam sengaja enggak boleh. Ya, enggak boleh kecuali kalau ganggu. Jadi lima hewan ini oleh Nabi SAW diperbolehkan untuk dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Apa lima hewan tersebut? Kata Nabi SAW, yang pertama al-hayyatu. Yang pertama adalah ular. Ini yang pertama. Yang kedua al-ghurabul abqa'. Yang kedua adalah burung gagak yang perut dan punggungnya warnanya putih. Selama ini kita melihat burung gagak warnanya hitam. Ada burung gagak abqa' namanya dalam bahasa Arab. Itu adalah yang perutnya warnanya putih dan punggungnya warnanya putih, sisanya hitam. Kata sebagian ulama karena dia lebih jahat daripada burung gagak yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga wal fa'ratu, tikus. Ya, yang ketiga adalah tikus. Makanya keliru kalau misalnya ada orang yang membiarkan tikus di rumahnya, kenapa enggak dibunuh? Itu kan makhluknya Allah. Itu kan makhluknya Allah. Terus kalau makhluknya Allah enggak boleh diapa-apain. Setan makhluknya siapa? Oh ya Allah, dibiarin. Harus kita perangi. Ya. Makhluknya Allah itu ada yang jahat, ada yang tidak. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal kalbul aqur. Yang keempat adalah anjing buas. Anjing buas yang suka gigit. Yang enggak mesti gila anjingnya. Enggak mesti gila. Ini yang keempat. Yang kelima, wal hudayya. Al-hudayya adalah burung elang yang suka makan anak ayam. Ya, burung elang. Ini lima jenis binatang yang boleh dibunuh. Dari sini para ulama menjelaskan kesimpulannya hadis ini bahwa seluruh binatang yang mengganggu dan membahayakan boleh dibunuh. Berarti selain lima ini ada yang boleh dibunuh? Ada enggak? Ada. Apa lain? Kalajengking. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan enggak ada di hadis kalajengking. Dibiarin aja gigit kita. Yang enggak bunuh.
ya tidak apa-apa. Jadi ini adalah adab yang kaitannya dengan binatang. Berikutnya adalah akhlak kepada tetumbuhan, ya, kepada tetumbuhan. Di dalam agama kita ada adab yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk masalah tetumbuhan. Di antaranya adalah motivasi bagi kita untuk rajin menanam tumbuhan atau pohon. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Muslim manapun yang menanam pohon atau tanaman, fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun, kemudian pohonnya ini dimakan buahnya oleh burung atau manusia atau binatang yang lainnya. Jadi kita nanam mangga, kemudian mangganya dimakan, dimakan siapa yang suka mangga? Manusia. Manusia kan suka mangga, ya. Dimakan manusia atau burung, ya, codot, kalong, ya, atau yang lainnya. Illa kana lahu bihi sadaqah. Melainkan kata Nabi SAW, apa yang dimakan oleh binatang dan manusia tersebut akan terhitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW memotivasi kita untuk menanam, ya, supaya diambil manfaatnya. Makanya yang punya sawah ini, ya, yang punya sawah mulai menguning, ya ditunggoni, ya ditunggoni, ora apa-apa. Akan tetapi ya jangan berlebihan. Jangan berlebihan gimana Ustaz maksudnya? Waktunya sholat, ya sholat. Karena ada sebagian orang 24 jam nunggoni sawah, ya. Ya waktunya sholat-sholat, enggak apa-apa. Loh Ustaz nanti dimakan burung, ya enggak apa-apa. Hitung-hitung sedekah. Yantong ora mungkin nentong, ya. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin Allah Azza wa Jalla itu menyia-nyiakan hambanya, itu enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya yang taat. Bahkan mungkin, mungkin ketika ditinggal sholat itu malah justru burungnya gak mau makan. Sangat mungkin. Toh kalaupun kemudian makan, ya gak apa-apa. Anggaplah sebagai sodakoh. Atau misalnya kita punya buah, ya, yang punya sekarang musim dukuh udah selesai belum? Hampir. Ya hampir. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang Masya Allah pelitnya luar biasa. Pohon dukuh aja dikasih pagar pakai listrik. Enggak cukup hanya sekedar dikasih itu loh pagar apa yang tinggi, tembok yang tinggi, tambahi enggak beling dulu, ya. Enggak puas tambahi kawat yang berduri, kurang marem tambahi listrik. Cuma untuk menjaga wit duku. Subhanallah. Ya kalaupun dimakan sama anak-anak, ya, anak-anak kecil yang pada nuturi di bawah, syukur-syukur mereka minta izin. Jangan pelit lah, jangan pelit. Itu terhitung sedekah buat kita, terhitung sedekah buat kita. Makanya dalam agama kita sangat menganjurkan untuk menanam pohon. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dan juga oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah." Seandainya hari kiamat tiba, sedangkan di tangan kalian ada benih, ada biji, "Fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al." Kalau dia masih punya waktu untuk menanam benih tersebut, lakukan. Padahal sesaat lagi hari kiamat. Kalau secara perhitungan logis manusia, kira-kira kita bisa akan ngunduh enggak? Ya ora bakal, ya ngunduh kapan, tumbuhnya kapan. Akan tetapi dalam agama kita dianjurkan memberi manfaat. Makanya ada ungkapan orang Arab, "Nagris liyakul man ba'dana." Kita nanam yang makan anak-anak kita.
Ada sebagian orang kan nandur duren. Orang nandur duren, loh kesuwen nyonggoreng mangan kapan. Kita itu nanam itu gak mesti kita yang makan. Nah sekarang kita makan dari pohon yang nanam siapa? Mbah-mbah kita. Ya paling tidak gantian. Kita sudah makan dari buah tanaman yang ditanam oleh mbah kita. Sekarang kita menanam pohon untuk anak dan cucu kita. Ini etika dengan tetumbuhan. Berikutnya adalah etika terhadap air. Etika terhadap air. Ada Ustaz? Oh ada. Etika terhadap air ada. Di antara etika yang diajarkan dalam agama kita terhadap air adalah larangan untuk boros menggunakan air. Larangan untuk boros di dalam menggunakan air. Jadi 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah mengajarkan save wood, selamatkan bumi kita. Itu orang barat barusan kemarin sore. Nabi kita SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan supaya kita tidak boros dalam menggunakan air. Apa dalilnya Ustaz? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Ali Hasan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Pada suatu hari Nabi SAW lewat, ada seorang sahabat sedang wudu, namanya Sa'ad. Sahabat itu namanya Sa'ad sedang wudu dan air yang digunakan banyak, boros. Maka Nabi SAW langsung menegur, "Ma hadza sarafu ya Sa'ad?" Apa-apaan boros kayak gini wahai Sa'ad? Ya. Kemudian Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, afil wudu isaraf?" Apakah ada boros di dalam wudu? Selama ini orang kan berpikir boros itu dalam uang. Ya, boros dalam uang, boros dalam makanan, boros dalam minuman. Maka saat bertanya, wahai Rasul, apakah ada orang boros dalam berwudu? Kata Nabi SAW, na'am. Apa artinya na'am? Ya, ya syukurlah. Minimal kita tahu lah na'am la gitu ya. Nah, la itu artinya ndak, na'am iya, lumayan dapat dua kosakata besok tambah lagi gitu. Na'am iya wahai Sa'ad. Wa in kunta 'ala nahrin jarin. Wahai Sa'ad, ada yang namanya boros dalam menggunakan air sekalipun engkau wudu di sungai yang mengalir. Subhanallah. Jadi kalau kita wudu di sungai yang mengalir, itu juga ada borosnya. Kita kan kalau secara logika kan, masuk banyu ngemprah semana. Iya, sekarang ketika air sedang banyak kita boros. Tapi nanti ketika sedang gak ada air, baru terasa. Kalau seandainya di sungai saja kita gak boleh boros, apalagi di keran. Nyuwun sewu ini. Ada sebagian orang kalau wudu, nek ora pol kerane ora marem. Padahal yang digunakan berapa? Yang digunakan satu telapak tangan atau dua telapak tangan. Terus yang lainnya kemana? Kebuang. Kenapa mesti kita buka keran gede-gede? Kan bisa kita buka keran kecil, ya. Ora marem. Bukan masalah marem. Ibadah itu bukan marem, tapi sesuai dengan tuntunan. Iya. Yeah. Jadi kalau kayak gitu nanti teroris marem nyong mateni wong. Ibadah itu bukan dinilai dengan marem tidaknya. Ibadah itu dinilai benar atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Ya. Jadi kalau misalnya air itu cukup sedikit-sedikit saja. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW pernah wudu hanya dengan satu mud atau dua mud. Sekitar segelas sih. Bisa enggak? Banyak bisa bayangkan enggak wudu dengan air segelas. Ora cukup pusat, enggak sempurna. Oh, berarti Rasulullah wudunya enggak sempurna gitu. Masalahnya kita belum terbiasa saja. Makanya kalau kita belum bisa wudu pakai air segitu, minimal kita itu kalau menggunakan keran itu jangan terlalu besar. Ini takmirnya seneng ini. Takiyahnya enggak
Enggak banyak ini. Pam bayar ya. Jadi jangan mentang-mentang wudu. Itu bayar air. Apalagi sekarang Nabi SAW bukan hanya sekedar bayar, itu adalah bentuk akhlak kita kepada air. Ya, makanya tidak harus yang namanya wudu, kan ada sebagian orang itu kalau karena termakan dengan gambar atau video itu, kalau orang wudu urung biur itu katanya belum mantap gitu loh. Siapa bilang? Ya, siapa bilang seperti itu? Ini akhlak terhadap air. Ada juga akhlak terhadap air yang lainnya adalah larangan untuk buang air di air yang tergenang. Apa? Larangan untuk buang air di air yang tergenang. Air yang tergenang itu seperti apa Ustaz? Contohnya sumur. Apalagi? Telaga. Apalagi? Ya sudah, yang pokoknya air yang tergenang yang enggak ngalir, itu enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Jabir radhiyallahu anhu, annahu naha an yubala fil ma'ir rakid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di air yang tergenang. Dilarang buang air kecil. Berarti buang air besar boleh enggak? Ya apa maning? Ini Nabi SAW memberikan contoh yang kecil. Tidak boleh buang air kecil di air yang tergenang. Jadi subhanallah, agama kita itu sebelum orang bicara masalah pencemaran lingkungan hidup, agama kita itu sudah jauh 14 abad berbicara masalah itu. Makanya sering saya katakan bahwa seorang muslim kalau paham ajaran agamanya benar-benar, setelah paham kemudian diamalkan, bumi ini insya Allah akan awet. Akan tetapi karena banyak di antara kaum muslimin, tidak sedikit di antara mereka yang tidak paham. Kadang-kadang sudah paham tapi tidak peduli, akhirnya bumi ini cepat rusak. Ini adalah adab terhadap air. Nah, terus kalau misalnya airnya ngalir gimana Ustaz? Masih ada enggak di sini yang nuwun sewu? Kalau BAB ya ke kali, masih ada enggak? Masih ada. Itu boleh enggak Ustaz? Kata sebagian ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau misalnya debit airnya itu kecil, ya debit airnya kecil tidak boleh, makruh hukumnya. Kalau debit airnya kecil, karena kalau debit airnya kecil nanti nyantol, ya emasnya itu nanti nyantol gitu loh, karena tidak langsung biur gitu loh. Itu kalau debit airnya kecil. Kalau debit airnya besar gimana Ustaz? Ya kalau enggak terpaksa ya sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena yang pertama, buka aurat di depan umum. Ini yang pertama. Yang kedua, kasihan yang panjenengan di hulu, kasihan yang di mana? Yang di hilir. Ya dia lagi nyuci, tahu-tahu set lewat. Lewat lagi yang kuning, yang merah, yang hijau. Itu kan ya enggak enak lah kayak gitu. Itu kalau tidak terpaksa sekali. Ya, lebih baik dihindari. Apalagi kalau airnya menggenang. Ya. Maka dari sini kita juga paham bahwa buang sampah pun ya, itu juga dilarang dalam agama kita kalau sembarangan buangnya. Nun, saya enggak tahu di Purwokerto ini kayak Jakarta enggak sungainya. Mana orang Purwokerto di sini? Masa orang Purbalingga semua di sini? Ya, di Purwokerto gimana sungainya? Kayak Jakarta enggak? Bersih. Alhamdulillah. Di mana? Tempatnya jenengan atau di? Oh, di belakang sini. Alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah. Berarti sudah banyak kesadaran. Nah, ada sebagian orang segala apa dibuang di sungai. Ketika ditimbang, ya, ketika ditimbang
atau diukur sampah di Jakarta itu dalam satu hari di sungai ada sekian ratus ton. Allahu Akbar. Ketika banjir itu kelihatan ada kambing mati dibuang di sungai, ada kasur dibuang di sungai. Gue kan kebangetan banget ya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal penduduk Jakarta mayoritas muslim. Mana prakteknya? Mana prakteknya? Maka ini adalah akhlak kepada air. Selesai kita dan masih ada yang lain-lainnya ya. Masih ada yang lain-lainnya yang tidak mungkin kita bahas semuanya, makanya saya kasih contoh dan lain-lain, saya kasih tulisan dan lain-lain. Jadi ini belum semuanya, masih ada akhlak yang lain yang bisa kita gali, akhlak kepada udara ya, akhlak kepada udara, kemudian akhlak kepada ya yang lain-lainnya banyak kita bahas, ada pembahasannya dalam kitab-kitab para ulama. Ini sekedar contoh saja. Kita sekarang melanjutkan makhluk yang lain yang kedua, yaitu manusia. Akhlak kepada manusia. Dan tentunya manusia ini mendapatkan porsi perhatian yang sangat besar di dalam agama kita, karena merekalah makhluk-makhluk di antara makhluk-makhluk yang mendapatkan beban untuk mengamalkan syariat, alias makhluk yang mukallaf. Manusia ini pembahasannya luas dan macam-macam. Di antaranya yang pertama kali akhlak harus diperhatikanlah akhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sosok yang paling berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Kenapa Ustaz? Karena jasa beliau yang sangat besar kepada kita. Tidak mungkin kita mengenal Islam kalau tidak berkat pertama hidayah dari Allah, kemudian jasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita kenal Islam kalau bukan karena petunjuk dari Allah, kemudian bantuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa jasanya Rasul SAW kepada kita lebih besar dibandingkan jasanya orang tua kita sendiri kepada kita. Kenapa Ustaz? Karena Nabi kita SAW mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Kita jadi tahu jalan menuju ke surga yang mengajarkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang sangat besar. Harus kita akhlaki, harus kita sikapi dengan etika yang paling mulia. Apa saja Ustaz etikanya? Banyak. Di antara etika yang harus kita perhatikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban untuk mencintai beliau. Ini di antara etika kita kepada Rasul SAW adalah wajib bagi kita untuk mencintai. Bahkan kecintaan kita kepada beliau harus lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada selain beliau, sekalipun itu adalah orang tua dan anak kita sendiri. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, kalian tidak dianggap beriman, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i. Kalian tidak akan dianggap beriman kecuali setelah diriku di sini siapa? Rasulullah sallallahu, kecuali setelah diriku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Iman kita tidak akan sempurna kalau kecintaan kita kepada Rasul SAW masih kalah porsinya dengan kecintaan kita kepada orang tua atau anak kita sendiri. Padahal orang tua dan anak itu kan yang paling kita cintai. Coba perhatikan tadi surat yang dibaca oleh imam rakaat kedua. Surat apa?
Abasah. Alhamdulillah. Surat Abasah. Bunyinya fa idza ja'atis shakhah. Ingatlah ketika hari kiamat telah datang. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu seorang hamba akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih. Istrinya dan anaknya. Lihat. Nabi mengurutkan dari yang paling disayang atau dari yang tingkat kecintaannya di bawah yang lainnya. Kalau kita lihat, yang pertama disebutkan saudara, kemudian ibu, bapak, istri, anak. Yang paling dicintai yang mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Jadi Nabi SAW sebutkan saudara. Saudara ini ya bisa kita tinggalkan. Setelah itu ternyata kita tinggalkan ibu. Waduh, ibu berat. Gak cukup, bapak. Setelah itu istri, setelah itu anak. Ya. Sampai anak pun pada hari kiamat anak kita tinggalkan. Padahal dia adalah orang yang paling kita cintai. Nah, kalau kecintaan kita kepada anak mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, iman kita belum sempurna. Ustaz, insyaallah cinta saya kepada Rasul lebih besar dibandingkan cinta saya kepada orang tua, kepada anak. Ya, itu kan klaim. Harus ada apanya? Buktinya. Ustaz, kecintaan saya kepada Rasul lebih besar daripada kecintaan saya kepada toko saya, Ustaz. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Buktikan. Gimana Ustaz buktinya? Kalau dari pagi sampai menjelang zuhur, toko njenengan tidak ada yang beli. Ketika azan datang, 10 orang mau beli. Buktikan kecintaan Anda kepada Nabi SAW. Gimana Ustaz membuktikannya? Ya, membuktikannya diajak sholat itu 10 orang. Ustaz kan sebentar Ustaz. Nah itu di situ pembuktiannya. Justru disitulah pembuktiannya. Kecintaan kita kepada Rasul SAW, kepada dunia lebih besar mana? Di situ pembuktiannya. Ketika ada gesekan kepentingan, mana yang kita dahulukan? Di situ pembuktiannya. Kalau tidak ada gesekan, semuanya bisa mengklaim bahwasanya dia cinta sama Rasul SAW. Artinya cinta kepada Rasul SAW itu bukan sekedar klaim yang diucapkan dengan lisan, akan tetapi harus kita buktikan. Bagaimana membuktikannya Ustaz? Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh kita. Dengan hati bagaimana Ustaz? Dengan mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW, menghormati Nabi kita Muhammad SAW, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Azza wa Jal, meyakini jasa beliau yang sangat besar kepada kita. Itu dengan hati. Dengan lisan bagaimana Ustaz buktinya? Dengan lisan diantara buktinya, kalau kita mencintai Rasul SAW adalah sering-sering membaca salawat kepada beliau. Semakin kita banyak membaca salawat, maka itu semakin pertanda bahwa kita cinta kepada Rasul SAW. Terutama ketika kita mendengar nama beliau disebut. Dari tadi kan saya menyebutkan nama Rasul SAW. Gak tahu panjenengan baca salawat gak? Ustaz kan gak perlu keras-keras. Iya, gak apa-apa. Yang penting baca. Baca kan? Baca? Oh, enggak. Ya enggak harus sallu alaih, enggak harus gitu ya. Yang penting kita lisannya itu menggerakkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Itu bukti kalau kita cinta sama Rasul. Dengar namanya Rasul, sebutkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita nulis katanya cinta Rasul, ketika nulis enggak mau nulis sallallahu alaihi wasallam, pelit, takut pulpennya habis. Saw, S-A-W, katanya cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca solawat, nulis solawat saja takut pulpennya kering atau takut printernya
saat cintanya. Buktikan bahwa kita cinta sama Rasul SAW. Buktikan dengan tulisan, dengan ucapan, solawat yang lengkap. Yeah. Orang tidak tahu kan bacanya kan, mari kita panjatkan solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita memanjatkan puji kepada Allah SWT. Yeah. Jangan pelit-pelit lah. Itu yang mengawali seperti itulah orang-orang orientalis. Ya, yang mengawali singkatan-singkatan seperti itulah orang-orang orientalis. Orang-orang yang berusaha merusak Islam. Ya, orang-orang barat yang mempelajari Islam untuk merusak Islam dari dalam. Itu yang mengawali seperti itu. Kita umat Islam jangan mengekor. Nah, jangan mengekor kebiasaannya orang-orang yang tidak suka kepada ajaran agama kita. Ini dengan lisan. Jadi pembuktian cinta itu dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan anggota tubuh. Gimana Ustaz? Di dalam beribadah kita, teladanilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW suri teladan yang baik. Sering kita baca ayat ini diulang-ulang di mimbar, diulang-ulang di pengajian. Buktinya mana kita meladani Nabi SAW? Coba sekarang saya tanya, siapa di antara hadirin yang merasa sholatnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam seperti sholatnya Rasulullah SAW? Angkat tangan. Saya enggak angkat tangan tuh. Angkat tangan. Alhamdulillah. Satu. Ada di antara kita sudah sholat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Enggak tahu sholatnya ini sesuai dengan apa yang dicontohkan sama Rasulullah SAW atau tidak. Padahal beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah salat kita sudah seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Jadi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensi dari ungkapan kita raditu billahi robba. Terus wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Itu konsekuensinya. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wabil islami dina. Aku ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Buktinya mana? Buktinya kita meladani Nabi. Kalau kita ridho Nabi kita SAW sebagai Nabi, maka contohnya beliau dalam beribadah. Loh, kalau kita dalam beribadah kita enggak nyontoh Nabi, terus apa fungsinya Nabi diutus ke muka bumi? Apa gunanya Nabi kita SAW diutus ke muka bumi kalau kita beribadah, di dalam beribadah caranya semaunya sendiri. Sekarpe dewek, semau gue. Loh, kalau misalnya kita enggak nyontoh sama Nabi SAW ibadah, terus Nabi SAW diutus oleh Allah ke muka bumi, misinya apa, visinya apa? Maka ini harus kita perhatikan bersama-sama. Oke. Ini yang kaitannya dengan masalah makhluk yang lain manusia Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tidak usah, cukup insya Allah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan akhlak kepada Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah akhlak kepada keluarga. Besok insya Allah, dan keluarga ini ada orang tua, ada suami, ada anak, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan